emak mau bikin pepes udang jamur. Pepes yang emak buat untuk saat ini itu super duper pedes. Tapi bagi kalian yang enggak suka pedes, cabai kecilnya bisa kalian kurangi. Itu saja dari emak. Tapi sebelum kita mulai bikin pepes udang jamurnya, emak mau ngingetin kalian. Bagi kalian yang belum subscribe emak, subscribe dulu. Pencet belnya juga ya, di bawah ini. Supaya nanti pada saat emak membagikan menu baru, kalian bisa langsung tahu. Oke, yuk kita mulai bikin pepes udang jamur. Gram udang, jamur tiram secukupnya, daun pisang secukupnya, daun kemangi secukupnya, cabai kecil sesuai selera aja ya, cabai besar secukupnya, emak pakai 6 buah, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 1 lembar daun jeruk purut, 50 gram bawang merah, sedikit asam, 50 gram kemiri, 10 gram terasi udang. Untuk penyedap, emak menggunakan kaldu jamur bubuk. Garam secukupnya, 1 sendok teh gula pasir. Thank you.
Gimana? Kalian gak kesulitan kan? Cara bikinnya gampang kok. Mak yakin kalian pasti bisa. Bagi kalian yang suka dengan masakan emak, jangan lupa subscribe ya. Pencet belnya juga. Di bawah ini. Biar emak masaknya tahu.